saksikan bila aku berjaya dan keluarga enjoy saja. Sama-sama kita akan gembira. Jadi pentas ini kita yang punya. Ada apa ni? Oh, sorry you all. Miss Tina lupa nak bagi tahu, hari ini tak ada training. Kita nak buat press conference ni jap lagi untuk acara amal tu. Dekat sini? Yes, darling. Pihak penganjur cakap nak buat melalui Zoom je dengan artis-artis lain. So, you all duduk dululah. Get ready. Oma mana? Kita dah tak cukup masa nak tunggu Oma. Duduk dulu. Oh, sorry darling. Yang tengah-tengah ni untuk Farhan dengan Miss Tina. Sen. Kita betul-betul nak pakai nama Far and Friends ke? Boleh tak kita pakai nama lain yang semua orang setuju? Hello. Yes, Miss Tina here. Pihak penganjur call. 10 minutes. Okay, can. See you. Press conference nak mula ni. Oma mana? Kita call Oma dulu. Mari. Sepatutnya ada latihan. Kenapa Oma masih dekat rumah? Aku malu ah. Ramai orang bagi komen-komen negatif pasal video yang aku post tu. Itulah Oma. Tak semua benda kita boleh kongsi dekat internet. Kau dah delete belum video tu? Oma, kita semua tengah tunggu kau, Oma. Miss Tina nak buat press conference. Kau boleh datang sini cepat tak? Hah? Press conference? Aku tak nak. Aku malu. Aku tak nak keluar rumah. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidungmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka. Kesilapan lama bakal jadi rama-ramba. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa harap walau pernah lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Kau kenal aku siapa? Yang dulu bukan aku. Masa tu aku gila, ku sendiri tak tahu. Apa yang sudah jadi, ku rasa macam mimpi. Hanyut di realiti, kesannya hari ini. Penyakit tiada luka, sakit tiada parut. Sakitnya di kepala, bercelaru mengarut. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada. Macam mana? Oma dah dalam perjalanan? Kita tak payah tunggu Oma lah. Kita mulakan je. Tapi Oma kan newbies. Mana boleh teruskan kalau Oma tak ada? Miss Tina kan cakap press conference ni dekat Zoom kan? Oma boleh join lah. Oh iyalah. Miss Tina boleh kongsi ID dan password Zoom pada Oma. Tapi Oma tak nak tunjukkan muka dia terus.
Kita jangan buang masa. Yes. Tolong aku keluarkan kerusi tepi itu. Oma pun tak akan datang, kan? Marah. Peliklah press conference ini. Tak ada orang kenalkan kita. Tak ada wartawan tanya soalan. Miss Tina dengan Fahan aja yang bagi ucapan dari mula sampai habis. Ha-ha. Aku pun tak nampak artis-artis lain dekat skrin tu. Hai semua. Oma nak mengaku kesilapan. Oma sepatutnya fikir dulu sebelum muat naik apa-apa video. Oma tahu video tu tak sensitif dan Oma dah delete. Oma menyesal. Oma dah minta maaf. Oma janji Oma akan lebih bertanggungjawab lepas ni. Korang baik-baik tau. Jangan sampai Fahan dengan Miss Tina jumpa kita. Okey? Tolong! Kenapa senior tak call kita? Cakap nak jumpa. Kalau newbies tahu kita nak berbual dengan korang, nanti korang boleh plan nak cakap apa. Apa yang korang tahu pasal surat perjanjian tu? Surat perjanjian? Oh, hari tu Faham bawa surat perjanjian. Dia kata yang Kak Hana sign surat tu untuk lepaskan channel Kak JMJ pada kita. Miss Tina cakap dia akan manage channel tu, termasuk kita semua dan grup baru kita. Kak Hana kena tipu. Farhan cakap surat tu dari building management. JMJ kena jaga kebersihan bilik training. Ya, ini semua salah Kak Hana. Hari itu bila Fahan kasih surat, dia kena kabut suruh Kak Hana sign. Apa yang you all tahu pasal persembahan Kak Tarika tu? Itu pun last minute. Esok kita nak perform. Hari ni baru Miss Tina bagi tahu. Tapi you all suka kan dapat bayaran? Ada bayaran. Miss Tina cakap kita buat persembahan tu ikhlas untuk adik-adik dekat Tarika. Korang tahu tak? Miss Tina minta bayaran daripada pengetua Tarika. Mana duit tu? Sekarang kita dah tahu siapa salah, siapa betul. So sekarang kita nak buat apa? Hello, Tina Artist Management. You can sing? Yes, okay, I can manage you. Artist Manager. Tina, Artist Manager. Tina. Artist Manager. Artist Manager. Hari ini hari kita, Miss Tina. Yes. Semuanya akan menjadi betul-betul rasmi. Fahan, ingat tau. Nanti apa-apa soalan yang wartawan ke peminat tanya, Fahan mesti cakap, speak to my manager. Okay? Mana newbies ni? Jangan cakap newbies. Panggil diorang bandmates. Mana bandmate Fahan ni? Yes, macam tu. Bagus. Tapi Miss Tina, kita dah lambat ni. Sepatutnya kita dah kena bergerak dari sini. Kalau macam tu, kita pergi dulu. Biar dia orang belajar lain kali kena tepati masa. Angkat ni.
Abah. Dengan Far and Friends, kena go through Miss Tina dulu. Siapa Far and Friends, eh? Diorang kan Club JMJ Newbies. Mulai hari ini, kita bukan lagi Club JMJ. Habis tu, kita Far and Friends. Tapi kita tak sign apa-apa surat untuk jadi ahli Far and Friends. Kak Hana, saya surat tu untuk lepaskan YouTube channel Club JMJ pada kau. Kau yang pandai-pandai tukar nama channel jadi Fine Friends. Jadi, betullah apa yang Yas dengar sebelum ni. Fahan memang nak ambil alih Newbies daripada Seniors dan pilih Miss Tina jadi manager. Stop. You all tetap Far and Friends. Okey? Kan kita dah ada press conference hari tu? Semua dah rasmi. Press conference yang tak wujud tu. Farhan dengan Miss Tina buat press conference untuk perangkapkan the Newbies, kan? Hah? Tapi ada kamera, ada laptop, ada Zoom. Itu semua acting je. Hah, korang ingat tak lepas press conference tu? Umar akan lebih bertanggungjawab lepas ni. Miss Tina ni memang pandai berlakon. Ha, konon-konon kita tengah bercakap dengan wartawan. Of course! Sampai Newbies pun terpedaya. Hey. Takkanlah mereka tak perasan. Eh? Dekat skrin laptop pun wallpaper Zoom aja kan? Tak apa, tak apa. Kita akan gunakan ni untuk ugut mereka kalau mereka ragu-ragu dengan Far and Friends. Mr. Joe ada cakap yang penganjur acara Amal tak pernah pun adakan apa-apa press conference sebelum ni. Farhan dengan Miss Tina dah main-mainkan dengan kita semua. Excuse me? I tak main-mainkan you all, eh? Farhan. Farhan yang nak sangat jadi ketua. I cuma tolong dia capai cita-cita dia nak buka grup baru. Kalau macam tu, kita tunggu apa lagi? Mari balik. Lagipun Far and Friends kan dah ambil slot persembahan Club JMJ. Five Friends, dah siap belum? Hello, got 3 minutes ah, come. Macam mana ni, Miss Tina? Takkan Far nak buat persembahan sendiri? Ini masanya untuk Far jadi superstar. Semua orang akan tengok Farhan je. Farhan tak payah risau pasal Newbies tu lagi. Ha? Okey? Farhan boleh, Farhan boleh. Hari-hari Farhan terkurung kat dalam bilik. Tak nak keluar, tak nak makan. Mama risau tau. Farhan malu, Mama. Semua orang tengah cakap pasal Farhan. Mama geram tau. Adakah patut Miss Tina tu biarkan Farhan terkutang kanting seorang kat atas pentas? Mama dah call dia banyak-banyak kali pun tak nak jawab. Farhan dah minta maaf dengan seniors, dengan kawan-kawan Newbies yang lain. Farhan minta maaflah. Tak nak.
selama ni Fahad banyak bohong. Mama rasa Sinis percaya ke apa yang Fahad cakap? Kalau Sinis tak percaya, tak apa. Yang penting, Farhan akui kesilapan Farhan dan minta maaf pada mereka. Okey. Hai semua, Umar sekarang dekat park dengan Sinis dengan Newbies Club JMJ. Ah, Sinis buat piknik tau, senangnya. Aku tak sangka sih yang Newbies dapat perform dekat acara amal tu. Aku ingat slot Newbies dah kasi kepada Far and Friends. Mr. Joe punya idea lah. Mr. Joe dengan penganjur acara tu kan kawan baik. Sebab tu Club JMJ Newbies boleh buat persembahan pen itu. Sinis bangga tau dengan Newbies. Walaupun last minute, Newbies berani sahut cabaran. Terima kasih sebab selamatkan kita. Kis nak minta maaf. Kis terpedaya dengan apa yang Farhan dengan Mistina cakap. Hes pun sama. Umar pun. Alah, tak nak sedih-sedihlah kurang. Ah, mari makan. Tahu kita dekat sini. Aku nampak IG live Umar tadi. Kau ni Umar, pandai-pandailah bagi tahu orang yang kita ni dekat sini. Eh, manalah aku tahu Fahad nak datang. Kenapa Fahad datang? Seorang je. Fahad nak minta maaf. You ingat lepas apa yang dah terjadi, kita masih boleh percayakan you? Fahad tahu mesti Sinis dengan Ibis tak percayakan Fahad lagi. Tapi Fahan tetap nak minta maaf. Fahan tamak nak jadi ketua. Sampai tak nampak mana yang betul dan mana yang salah. Fahan harap kakak-kakak dengan abang boleh maafkan Fahan. Dah. Cepat kemas. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap puncanya, aku berserah kepadamu. Tapi ini pilihanku. Hingga terbalik baju masih jumpa jalan buntu. Satu dua kali salah, ada peluang lagi. Tapi jadi tiga kali, mana lagi mahu lari. Banyak hatiku sakiti dan janji yang diubah. Bukan bersama jebak walau gaya tolak tua. Bukannya tak sadar aku kehilafan. Kadang ku diduga untuk baiki kesilapan. Jadi alang-alang nekat, ku sorokkan hakikat. Biar aku berserah kalau neraca ku diangkat. Tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap puncanya, aku berserah kepadamu. Tapi ini pilihanku. Tiada benci yang kekal, tiada kasih yang kekal. Berhujung tak sempurna bila cinta suka teka. Dibolak-balik pasti, dimainkan emosi. Diorak-arik dalih menghalang yang tidak boleh. Makin hari makin aku dapat lihatkan dejavu. Indah yang dirasa berbeza tak macam di lagu. Rawan mencengkam hati, disalah dan dicaci. Aku berdosa lagi demi kau yang kekal. Jadi selagi ada nyawa, jangan siapa hukum aku. Selagi ada nyawa, taubat itu hak aku. Jangan nak berdiri antara aku dan pencipta. Itu saja yang ingin ku pinta. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah kepadamu. Jika salah silap puncanya, aku berserah.
terserah kepadamu, tapi ini pilihanku. Kakak-kakak, abang. Farhan datang sini sebab nak minta maaf. Yas percaya, mesti Farhan dah belajar kesan buruk akibat perbuatan dia. Semua orang buat salah. Mungkin kalau kejadian ni tak berlaku, kita tak akan rapat macam ni. Kakak-kakak, abang, please bagi satu lagi peluang bagi Farhan. Farhan sedar kesilapan Farhan sekarang. Farhan harap korang semua ingat pesan Farhan. Tak salah kalau nak berjaya. Tapi mesti bersikap jujur untuk capai kejayaan itu. Ha, macam inilah baru best. Farhan, Kak Ana bangga sebab Farhan berani minta maaf secara live dekat YouTube dan mengaku salah Farhan. OMG, OMG, OMG. JMG alumni diundang untuk buat persembahan kat TV. Hah? TV? Program apa? Juara Mike Junior musim kedua. Serius ah? Syabas kakak-kakak dengan abang. Kerana dapat peluang ni. Kalau newbies boleh datang tengok, mesti best kan? Kita pun nak support kakak-kakak dan abang. Kakak-kakak dengan abang mesti berikan persembahan yang terbaik, ya? Mestilah. Jadi saksi kerja.